Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita buka dulu majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang Berusaha Cikgu Nafatah bin Arifin, Pengetua SMK Sultan Ismail II. Yang Dihormati Cikgu Zalila binti Ma'zin, Penolakanan Pentadbiran, Cikgu Rohaina binti Muhammad, Adik Lim Weki serta semua anak-anak pelajar STAR. Okay, terima kasih kerana dapat menghadirkan diri dalam perjumpaan temu murni pelajar STAR pada petang ini. Perjumpaan ini adalah di antara pelajar STAR bersama pentadbir, terutamanya ayahanda pengetua kita, dan juga bersama alumni SPM 2019 lintas langsung dari Jerman bersama adik Lim Wei Ki, pelajar straight A kita pada tahun 2019. Okay, untuk itu, majlis mempersilakan Cikgu Nafatah bin Arifin, Pengetua SMK Sultan Ismail II, untuk ucapan alu-aluan serta pembentangan auditan hasil pelajar STAR. Dipersilakan Cikgu. Okay, terima kasih moderator Cikgu Wan Rohana Wan Mahmud, Ketua Bidang VOTEC. Yang Berusaha Cikgu Zalila binti Ma'zin, Penolakanan Pentadbiran, yang mana beliau bercuti hari ini, berada di kampung lah. Okey, Yang Berusaha Cikgu Rahina binti Muhammad, usaha sama SPM lah, guru-guru SPM. Dan yang saya hormati, ya, saudari Lim Wichi, yang mana best student kita pada tahun 2019. Selamat datang Lim Wichi dan semua pelajar-pelajar takungan straight A lah, mana pelajar-pelajar terpilih SID untuk menempuh peperiksaan 2021 tak lama lagi. Dan kalau kita lihat dari segi penghantaran mami melalui WhatsApp parent tu, dekat sangatlah. Tapi sebenarnya anak-anak pelajar akan menghadapi peperiksaannya 2 minggu lagi. Mana minggu depan buka sekolah dah sibuk dengan persediaan ujian-ujian, ujian-ujian mendengar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan diharap juga amali sains yang anak-anak pelajar akan menghadapi ujian amali sains. Jadi selamatlah supaya anak-anak pelajar dapat menjawab dengan baik dan juga menghadapi peperiksaan awal itu dengan lebih bersemangat dan ingin kecemerlangan. Jadi untuk auditan kita, kalau kita lihat pada gambar itu, iaitu kita lihat ranking sekolah kita, yang mana sebenarnya ranking kita berada di takut yang kelima, keenam. Jadi kalau kita tengok paparan itu yang menunjukkan bahawa sekolah imtiaz, sekolah asrama penuh, sekolah maklagam asrama penuh, dan juga sekolah menengah cukai, pelajar-pelajar terpilih. Jadi kita tu berada di tahap yang kelima, kedudukan yang keenam. Dan di situlah biasanya kedudukan kita. Jadi untuk tahun ini kita berharaplah kita dapat menghadapi itu. Saingan kita ialah SMK Rantau Petronas dan juga sekolah-sekolah yang Al-Falah, itu saingan kita. Yang tadi yang cikgu sebut tadi, mereka berada pelajar-pelajar terpilih dan kita ni capulah pelajar-pelajar cemerlang dan juga pelajar-pelajar yang tidak cemerlang. Dan cikgu berharap pada tahun ini kita akan membaiki kedudukan kita supaya ranking kita boleh melintasi beberapa sekolah yang lain. Yang mana terutamanya ialah Ceroh, pelajar yang sikit
berapa belah orang, ya. Juga pelajar Al-Falah, pelajar juga pelajar ramai. Dan itulah saingan kita. Jadi kita rantau Petronas lagi satu. Okey, next slide. Okey, jadi kita lihat daripada sekarang ni kita tinggal dah TOV, PPT tu. Kita berada di trial 2021 yang mana yang hadir sepatutnya 164 tapi kita hadir 150. Adalah pelajar-pelajar yang tidak boleh hadir. Tetapi kalau kita lihat sini ialah kita bertumpu kepada nombor 2 itulah 5A ke atas. Trial kita boleh 5%, tapi pelajar-pelajar kita yang ada pada petang ini mestilah berada di ranking kepada ranking 5A ke atas lah ataupun straight A. Jadi straight A tu dia ada niamis-niamis tertentu yang mana perlu kita baiki, dan pelajar pihak sekolah sedang membaiki, sedang intervensi, sedang membuat proses pengayaan untuk pelajar-pelajar ini supaya trial tu lebih baik. Dan trial tu dah lama dah 2 bulan dah, sekarang ni dah peperiksaan dah dekat sebulan. Jadi kita tumpukan yang ke hadapan, yang belakang itu sebagai kita nak kaji kelemahan kita, dan kita sedang mengkaji kelemahan kita untuk mendapatkan straight A dan 5A ke atas untuk semua pelajar. Kalau boleh straight A belakalah, sebab ada beberapa kes di sekolah kita tahun lepas yang tidak mencapai straight A ialah yang satu mata ataupun dua mata pelajaran yang menjadi niemis untuk keadaan itu. Jadi kita berusahalah. Sekarang ni proses kita intervensi dan proses pengayaan. Okey. Jadi kita berada di nombor 2 lah. Orang lain kita tak payah hura banyak-banyak. Kita nak 5A ke atas. Okey. Seterusnya ialah perbandingan keputusan trial 2020. Tapi trial 2020 tu dia keadaan pelajar dulunya kita 1 tahun saja kita berada, tapi proses pembelajaran tu banyak. Sama ada kita buat di luar ataupun di dalam sekolah. Tapi untuk tahun 2021 ini masa yang banyak kita habiskan ialah di PDPR. PDPR ni pembelajaran yang cikgu tak suka, pelajar pun tak suka. Jadi kita berharaplah dengan usaha cikgu bersungguh-sungguh setiap ketika hampir dalam cuti dan menghabiskan cutinya bersama anak-anak supaya anjakan kita akan berubah. Tahun 2020 kita naik, tetapi 2021 ni kalau kita tengok calon-calon kita memanglah tidak seperti tahun 2020. Jadi itu adalah petanda yang perlu kita baiki kerana result untuk tahun 2021 terutama trial yang akhir itu bulan 11 mana kita jatuh. Tak ada sekolah pun di Kemaman yang meningkat. Hanya 2 sekolah di Terengganu yang meningkat, iaitu sekolah Panji Alam dan satu buah sekolah lain yang meningkat. Yang lain semua jatuh. Jadi ini adalah petanda-petanda yang perlu kita bekerja kuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk anak-anak. Okey, seterusnya. Jadi kita tengok di paparan tu trial 2019, trial 2020 dan trial 2021. Jadi kita tengoklah yang 19 tu sebahagian besarnya adalah mereka belajar sepenuhnya di sekolah. Tahun 2020 juga berada di rumah dan PDPR. 2021 sama ada tingkat 4 ataupun tingkat 5 mereka berada banyak di rumah. Jadi kita tengok perubahan ini dan kita tengok hasilnya, insyaAllah bukan boleh meningkat. Jadi lulus semua mata pelajaran kita ni ada 9 orang, tapi dia ada niemis untuk
mendapat A yang lebih baik. Jadi terutamanya contohnya Arisha Ayuni itu 1B matematik tambahan. Okey, macam Wei Ziling tu bio dan juga matematik tambahan. An Chuan Jun satu matematik tambahan dan juga bahasa Cina. Okey, Sang Wan Yuan bio dan juga matematik tambahan. Lepas tu satu nombor lima tu Nur Adlina iaitu PSB dan juga matematik dan bahasa Inggeris. Jadi kita tengok keseluruhannya tan semua ada mata pelajaran yang tak dapat lagi. Jadi proses untuk intervensi dan juga proses untuk kita baiki dalam proses penyelidikan iaitu pelbagai soalan yang cikgu bagi dan juga pelbagai modul. Saya harap dapat habiskan soalan-soalan dan modul yang kita dapati. Pak tahun ni paling banyak sekali untuk penggunaan modul dan kita cetak kepada anak pelajar supaya anak-anak pelajar taklah ketinggalan dan tak ada soalan pun yang tidak mereka jawab. Jadi cikgu berharaplah seramai 22 orang calon ini dapat mengatasi ataupun melihat dari segi perkembangan. Kalau kita lihat dari segi GP mata pelajaran tu, kita lihat kalau angka 1 tu perlu tingkatkan 1-2 mata pelajaran. Kalau yang 2 tu mungkin perlu banyak lagi lah. Sebab cikgu yakin anak-anak pelajar dapat kerana mereka tu dari segi markahnya ialah yang dapat B itu markah yang sudah kira okey, tapi yang C itu mungkin perlu banyak perubahan dan penambahbaikan dalam mengulang kaji mata pelajaran. Jadi kita cikgu tidak nak hurai semualah A, B, C, D sebab murni bersama pelajar dan ibu bapa sendiri dan makluman pelajar. Jadi mata pelajaran ini perlu ditekankanlah supaya hasrat kita untuk dapat straight A belaka ni boleh. Itu adalah ada contoh-contoh yang pernah diberikan oleh motivator dan juga PPD yang mana pelajar-pelajar tidak cemerlang sebelumnya usaha bersungguh-sungguh non-stop jadi mereka cemerlang. Okay. Jadi kita haraplah siapa 22 orang ni mendapat 5A ke atas dan ramai yang pelajar-pelajar kita yang cemerlang. Jadi cikgu berharaplah pertemuan pada petang ini kalau kita tengok pelajar ikut rankingnya jelas pernah ditayangkan dan ibu bapa pelajar telah pernah tengok jumlahnya. Cuma dari segi pemarkahan nanti pelajar-pelajar tengok perkembangan yang mana item-item yang soalan-soalan yang tidak dapat dikuasai dan juga soalan-soalan yang perlu diperbaiki serta intervensi sebanyak mungkin. Contohnya latihan-latihan yang dibuat melalui soalan-soalan negeri lain juga pastikan dapat lebih daripada 80 markah dan juga semaksimum mungkin yang kita boleh. Jadi rasakan bahawa kita nak ni. Kamu adalah pelajar takungan. Okay. Next, Cikgu Rahna. Okay. Sekarang ni kita dah tayangkan bahawa bermula dengan 9A itu sampailah ke peringkat ada yang 2A. Jadi yang 2A itu tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi, jangan tension, hadapi apa yang kita buat hanya untuk ini sahaja. Selama 11 tahun kita belajar dan perlukan cita-cita yang murni dan tekad untuk kita berjaya dan pelajar-pelajar terbilang di sekolah ini. Okey. Jadi seterusnya next. Okey. Jadi kita ni untuk kita lihat nama-nama kita senaraikan ini yang mana pencapaian mereka An Chuan Jun
Nah, ini menti saya nih, Han Chuan Jun, yang kita tengok pencapaian dia. Okey, kita pergi kepada trial lah. Jadi trial yang sebelum tak payah ulas, kita tengok yang perlu dibaiki ialah banyak lagi lah, terutamanya bahasa Cina lah. Ha, ini bahasa Cina ni mengancam sikit, miamis awak adalah demikian. Dan kita berharap ulang kaji kita dalam bentuk yang lain, intervensi kita dalam bentuk yang lain, item-item yang kita tidak kuasai berdampinglah dengan cikgu supaya kita dapat baiki, dan jumlah ini dekat dengan A juga lah ni, belakang ni cuma bahasa Cina. Okay, next. Okay, down week one. Okay, seterusnya dari segi pencapaian, tengok trial bahasa Cina juga yang rendah dan juga matematik tambahan. Yang lain tu kalau kamu berusaha dengan betul-betul dengan caranya dapat mencapai. Macam matematik tambahan, berusaha lagi, latihan dan berdamping dengan guru yang mengajar kita dan juga ada guru-guru dan daripada luar. Dan seterusnya bahasa Cina, di peringkat bahasa Cina ni tolonglah baiki dengan pelbagai formula. Kita jumpa hari ni Lingui Qi tu mungkin boleh buat huraian dalam sesi beliau. Lang Tan Li Zin. Okey, dari segi pencapaian dia okay, next. Okey, kita tengok trial. Tengok okey belaka sampailah bahasa Cina. Okey, sampai bahasa Cina tu 40. 40 ni kalau tidak usaha yang penuh dan gigih lagi mungkin tak mendapat A lah. Tapi kita berharap dengan usaha masa yang ada ini, baiki item-item yang tak boleh lagi, yang sukar, dan banyakkan soalan lah. Sabar supaya kita tidak serabut dan sebagainya lah. Kita harap pelajar-pelajar kita yang tak tension lah. Seterusnya ialah Justin Lim. Okay, Justin dari segi mata pelajarannya ialah, kita tengok tu masuk juga bahasa Cina. Okey, bahasa Cina ni. Lepas tu yang lain tu saya harap dapat perkembangan terbaik lah. Di mana intervensi-intervensi kita dah berjalan selama dekat 2 bulan dah. Tapi kita tengoklah hasilnya. Jadi kalau cikgu huraikan semula matlamat apa tu, mana tidak begitu relevan lah. Sebab benda ni dah berlaku, kita buat dah intervensi dan juga proses pengayaan. Seterusnya ialah Wee Ziling. Okay, Wee Ziling dari segi trial, okay, matematik tambahan, bio. Okay, itu yang tak dapat lagi. Jadi matematik tambahan ni setelah 2 bulan kita intervensi, bio juga setakat mana menguasai. Okay, jadi kita berharaplah. Ini adalah calon-calon yang akan dapat seri A lah kalau kita usaha dengan rajin dengan masa yang ada ni. Okey, Sing Wan Yuan. Yang luar kita tengok trial juga, iaitu matematik tambahan, geografi dan juga bio. Jadi lain tu dia ni banyak lagi kena usaha ni. Cuma yang paling tinggi ialah 90. Okey, 90 dan juga matematik moden 70 sejarah, mungkin boleh lagi, boleh baiki lagi lah dengan masa yang ada ni. Okey, seterusnya ialah Arisha Ayuni ni kita tengok yang lain tu dalam proses intervensi dan pengayaan mungkin dah berubah lah. Nanti cikgu jumpa sekali lagi, mungkin kita tengoklah item-item yang mana tidak dapat lagi, iaitu dalam proses kelas pun mungkin cikgu bertanyakan tahap mana kita, cikgu tanya boleh, mungkin boleh jawablah.
Contohnya kita tengok matematik tambahan dan geografi ataupun geografi ni lah. Okey, seterusnya bahasa Melayu 74 sepatutnya boleh tinggi lagi lah. Okey, Chiu Jing Han kita pergi kepada teraya jati sain pun dok gok matematik tambahan pun dok gok tapi markah dia bolehlah cuba lagi dan baiki banyak lagi lah baiki paling banyak lagi supaya perubahan setelah intervensi itu kita nampak perkembangan kita ada keyakinan untuk kita terus maju. Okay, next. Eng Zizuan. Okay, kita tengok trial dia. Bayu nampak bahasa Cina 47, matematik tambahan 56. Jadi ini figure-figure. Tapi kalau kita lihat matematik tambahan, saya yakin ramai pelajar boleh dan juga fizik. Cuma yang bio mungkin berat sikit, bahasa Cina mungkin berat sikit. Tapi perubahan telah berlaku lah. Nilai diri sendiri. Ada item yang mana kita boleh kuasai, itulah satu penambahbaikan. Okey, seterusnya ialah Goh Shiteng ni BI bahasa Cina, matematik tambahan. Okey, sejarah. Jadi sejarah tu saya rasa boleh baikilah. Lepas tu matematik moden pun okey dah. Cuma yang bahasa Cina lah. Bahasa Cina ni banyaklah pelajar-pelajar Tionghoa ni yang mempunyai masalah bahasa Cina. Liang Jia Qian. Liang dari segi trial. Okey. Sain. Jio ni banyak sikit lagi lah. Cuba. Anda boleh sebenarnya. Banyak lagi kena baiki ni. Dan telah dibaiki oleh cikgu dan juga pelajar sendirilah. Okey, Lim Hui Zin ni lima cekal eh. Macam cerita accounting. Okey, dia punya trial ada dah lepas border, ada yang bahasa Cina juga, matematik tambahan. Okey, sesuai dengan accountancy yang diperlukan, matematik tambahan kenalah tinggi. Okey, dari segi mata pelajaran lain pun perlu baiki. Usaha kita dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya ialah Nurul Irdina. Nurul Irdina ni daripada lima cekal, kita tengok trial dia. Okey, BI. Pendidikan Islam, sejarah, matematik moden, sains, geog, PA dan matematik tambahan. Matematik tambahan tu memang lemahlah. Baikilah masa yang ada ni. Cikgu harap dapatlah sesuaikan masa dengan sebab proses intervensi kita masih berjalan. Proses pengayaan pun kita sedang berjalan. Jadi masa ni kalau kira 2 minggu lagi lah. Tapi gunakan sepenuhnya masa untuk kita belajar lah. Ini adalah peluang. Lepas ni tak ada dah peluang gini. Yang ni sebab peperiksaan di universiti tak sama dengan peperiksaan di sekolah. Okay, next. Edison Lim. Iaitu cerita jurutera. Okay. Jadi dari segi yang kita nampak di sini yang lemah ialah matematik tambahan, bahasa Cina, fizik boleh tingkatkan lagi dan juga kimia serta bio. Jadi kalau rendah-rendah mata pelajaran sains ni nak jadi jurutera payah sikitlah. Sebab kita bersaing seluruh Malaysia. Jadi kita cubalah baiki satu persatu di mana kelemahan. Okay, seterusnya ialah Nur Adlina binti Muhammad. Cita-cita nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu, nak ke atas lah. Sebab kita orang puang, jadi persaingan tinggi. Okey.
untuk trial BI 50, matematik modern 50, lepas tu PSV SRT, PSV. Jadi ini saya nampak ni, ini boleh berubah ni keadaan ni kalau betul-betul tekun dan usaha. Okey, seterusnya ialah Lim Siu Wen. Lim Siu Wen, jadi trial dia BI 40. Yang lain tu boleh usaha lagi. Sain 56 dan juga matematik tambahan dan bahasa Cina. Jadi ini adalah ada masa kita ambil peluang ini supaya kita dapat mengubah daripada trial tu kepada sekurang-kurangnya 5A ke atas dan seterusnya 3A lah. Sebab kita ada peluang ini. Kita ada peluang cipta nama di sekolah. Seterusnya ialah Farzana. Farzana ni mak amanah, iaitu pegawai perundangan. Oh, ni nak belajar undang-undang. Tetapi undang-undang pun kita tengok dari segi pencapaian, walaupun kita berpetah bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tetapi persaingan untuk mendapat tempat bidang perundangan ni terutamanya di universiti-universiti awam dan juga kalau boleh kalau straight A tu universiti antarabangsa luar negara yang boleh kita ambil. Jadi masih lagi matematik moden, matematik tambahan. Ini kalau usaha untuk seterusnya saya yakin boleh lah. Lepas tu kimia, bio, sebenarnya kalau walaupun bidang perundangan tapi itulah bidang profesional yang menjadi persaingan untuk mendapatkan bidang-bidang tersebut di peringkat universiti. Jadi kalau 6A ke atas saya rasa dapatlah untuk kita ambil bidang itu dan bidang yang awak nak ni insyaAllah akan boleh. Dan dari segi tu Lim, Lim Fefan eh, Lim Fefan dari segi result-nya, dari segi trial bahasa Cina, matematik tambahan, ni berat sikit eh. Tapi baiki-baiki, saya banyak dah mata pelajaran yang boleh dikuasai dan awak boleh nilai sendiri perkembangan semasa 2 bulan kita intervensi dan pengayaan ini kita dapat menguasai apa-apa kelemahan yang kita ada. Jadi teruskan usaha supaya kita dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain. Ambong Fong 5 cekal eh. Okey, untuk trial bahasa Cina masih lagi dan masih matematik tambahan teruk ni. Saya rasa boleh ubah ni dengan masa yang ada berdamping dengan cikgu, rancang soalan-soalan yang akan kita soal pada cikgu dan ada kelemahan-kelemahan kita yang tak dapat diselesaikan, jumpa guru-guru mata pelajaran, kita selesaikan bersama ataupun selesai kepada kawan-kawan, contohnya guru muda yang di kalangan pelajar ni yang boleh menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi. Cuma diharaplah mana rancanglah soalan-soalan yang tak boleh dibuat tu kita tanya cikgu. Jadi dampinglah cikgu kelak, cikgu mata pelajar. Okay. Seterusnya ialah Nurul Alisa. Alia ada. Okey. Nurul Alia ni kita tengok dari segi result. Okey, banyak lagi. Okey, matematik tambahan PA. Tu yang memang lepas tu sejarah PI. Asal-asal sejarah PI tu boleh tekan lagi dan kumpulkan A dan matematik tambahan pun boleh selamat lagi. Kita berusaha lah. Okey. Seterusnya Sofia. Okey, Fakihah dari segi result trial mana tengok sekali sign. Yang kedua PSV. Yang ketiga sejarah BI dan job. Jadi kita baikilah untuk tingkat ni. Sebab cikgu berharap kita ni macam temur-murni juga, sebab tu saya tak hurai panjang.
sebab kita dah proses intervensi kita. Jadi trial ni kita tengok akan berubah ini dan seterusnya peperiksaan kita tumpu yang paling dekat sekali. Trial dah tinggal jauh. Okay, seterusnya ialah Muhammad Afiq Akmal. Okey, bio, matematik tambahan, kimia, fizik, al-muhlaka ni. Cikgu harap kumpulkan soalan-soalan dan bertanyakan guru lah. Sebab yang lain tu BI, BM pun jauh lagi tu. Nak dapat tu. Tapi kalau bekat usaha, insyaAllah boleh. Okey. Jadi Afiq, tolong itulah. Tengok kelemahan di mana-mana dan baiki. Dan jumlah latihan pun perlu ditekan. Jadi rasa itulah seramai 22 orang yang kita tengok dari segi rezeknya, walaupun dah tinggal jauh selama 2 bulan, tetapi itu adalah asah untuk baiki dan intervensi supaya kita dapat lebih cemerlang dengan jumlah yang kita dapati. Jadi itu saja daripada PK1, jangan PKP. Okay, PKP ada angkat tangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang berusaha, Tuan Pengetua Cikgu Nafatah bin Arifin, Cikgu Wan Rohana, Cikgu Rahaina dan semua anak-anak pelajar STAR, dan terutama sekali kepada tetamu tetamu kita Adik Lim Weki yang berada di Jerman. Terima kasih Lim kerana dapat bersama-sama dengan kita. Okay, jadi alhamdulillah tadi terima kasih Tuan Pengetua kerana telah membentangkan auditan hasil. Okey, daripada pembentangan tadi cikgu melihat ya tiga subjek yang menjadi near miss anak-anak pelajar. Terutama yang pertama sekali ialah mata pelajaran bahasa Cina untuk pelajar-pelajar Nasrim. Okey, kemudian matematik tambahan dan juga biologi. Okey, cikgu rasa yang mengikut pengalaman-pengalaman lepas, kalau matematik tambahan, biologi, insyaAllah boleh ya. Tetapi yang menakutkan sedikit ialah bahasa Cina. Okay, bahasa Cina ni setakat ini kita dah buatlah intervensi, dan yang terbaru sekali saya ada minta bantuan daripada pihak PPD untuk bersama-sama dengan Puan Koh. Puan Koh ialah cikgu bahasa Cina di SIS. Jadi cikgu akan memilihlah 5 daripada anak-anak pelajar STAR ini untuk mengikuti kelas Puan Koh. Okay, untuk matematik tambahan, ni pun kita ada memanggil guru pakar, guru yang merupakan ketua pemeriksa kertas. Okay, jadi pesanan cikgu, anak-anak pelajar diminta jangan sekali-kali tidak hadir kelas. Okey, pada kemarin ya, kelas bahasa Cina. Jadi anak-anak pelajar Cina ni dah beraya awal. Sepatutnya sepatutnya hadirlah untuk bahasa Cina tu. Tapi tahniah kepada Anjuan Jun ya. Anjuan Jun kemarin masih lagi menghadiri kelas. Okey, begitu juga untuk hari ini. Hari ini ialah kelas matematik tambahan. Okey, semua anak-anak pelajar Cina terutama sekali 5 cekal. 5 amanah. Okey, tahniah masih lagi mengikuti kelas walaupun sibuk eh. Sibuk menyambut hari raya. Jadi cikgu sangat berharaplah dalam masa-masa yang terdekat ini anak-anak pelajar dapat mengubah keputusan supaya semua mendapat straight A's untuk pelajar STAR.
Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rahina. Cikgu Rahina ada cakap? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, moderator seterusnya. Okey, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan juga penolong kanan pentadbiran. Okey, seterusnya tibalah masanya untuk bersama dengan adik Lim Wei Ki untuk motivasi daripada alumni SPM 2019. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan adik Lim Wei Ki lintas langsung dari Jerman. Dipersilakan. Selamat sejahtera cikgu-cikgu. Cikgu bolehkah saya share slide? Boleh-boleh. Pelajar lain boleh soal jawab lah. Maafkan cikgu, tunggu sebentar ya. Cikgu, boleh nampak skrin? Boleh, boleh. Nampak yeah. Gambar? Gambar. Okey, okay, jelas. Okey. Okey. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengetua, guru-guru dan junior-junior sekalian. Nama saya Lim Wei Chi, alumni SID tahun 2019. Apa khabar semua? Baik. Ya. Pada hari ini saya akan membentangkan soalan topik-topik yang pertama pengalaman belajar semasa SPM saya tahun 2019. Seterusnya usaha-usaha untuk melanjutkan pengajian di luar negara dan akhir sekali saya akan share tentang suasana belajar di negara Jerman. Pada tahun 2019 saya telah menduduki peperiksaan SPM di SMK Sultan Ismail II. Dengan adanya bimbingan guru-guru SID yang cemerlang, saya berjaya mendapat keperusan straight A dalam peperiksaan SPM. Keperusan yang cemerlang membolehkan saya memohon pelbagai jenis beasiswa yang ditawarkan oleh kerajaan dan syarikat-syarikat lain. Akhirnya, saya berjaya memperolehi tawaran beasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus kejuruteraan di negara Jerman. Pada Julai tahun 2020, saya memulai kursus intensif bahasa Jerman di Sunway College Kuala Lumpur. Dari Januari hingga Disember tahun 2021, saya mengambil kursus persediaan OSMATE iaitu Australian Matriculation dan juga bersama sekali kursus bahasa Jerman di Sunway College. Dan kini saya berada di Marburg, Germany untuk menyambungkan kursus bahasa Jerman pada tahap yang lebih tinggi iaitu level C1. Saya dijangkakan akan menyambung pengajian kejuruteraan Bachelor pada Oktober tahun ini. Berikut merupakan gambar-gambar semasa saya mendapat result SPM. Seterusnya, gambar-gambar tersebut merupakan Sunway Live. Gambar-gambar saya bersama rakan-rakan semasa kami belajar bahasa Jerman dan juga OSMATE di Sunway College. Seterusnya, saya akan share tentang pengalaman belajar semasa SPM tahun 2019.
keputusan PT3 saya yang tidak agak memberangsangkan, iaitu saya mendapat 7A 3B, sangat mengecewakan saya kerana keputusan tersebut tidak mencapai sasaran saya. Sejak memasuki tingkatan 4, saya bertekad untuk mendapat straight A dalam peperiksaan SPM untuk menebus kekecewaan saya terhadap keputusan PT3. Sepanjang tahun 2018 dan 2019, saya menumpukan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas. Apabila terdapatnya sebarang kemusykilan ataupun soalan dalam bidang akademik, saya tidak akan malu untuk mendapat bimbingan daripada guru-guru. Sekiranya masih terdapat kekeliruan, melayari internet merupakan cara yang terbaik untuk membolehkan saya memahami suatu topik dengan lebih mendalami dan lanjut. Sebenarnya kerja sekolah yang diberikan oleh guru sekolah adalah sangat penting. Disiplin diri untuk mengulang kaji pelajaran juga memainkan peranan yang penting bagi mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Setiap minggu, saya akan mengulang kaji semua input-input yang telah saya pelajari pada minggu tersebut. Dan juga persiapan sebelum guru mengajar juga penting. Kerana dengan ini, saya akan menguasai apa yang diajarkan oleh guru dengan lebih mudah dan cepat. Selepas menduduki tingkatan 5, saya juga sentiasa membuat soalan-soalan past year dan juga soalan-soalan trial dari negeri lain untuk menguasai teknik menjawab dan membiasakan diri dengan format soalan SPM. Selain itu, saya juga ada menghadiri kelas tuition untuk menambahkan kefahaman dalam subjek tertentu dan juga untuk meningkatkan keyakinan diri untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM. Trial SPM saya adalah 9A 1B. Saya mendapat B dalam bahasa Cina. Bahasa Cina merupakan subjek yang bukan senang untuk dijawab, tetapi saya yakin dengan kerajinan dalam membuat persiapan dalam subjek bahasa Cina seperti membaca lebih banyak buku, membuat lagi banyak latihan yang diberikan oleh guru ataupun literasi bahasa Cina, ianya bukan satu masalah besar untuk mendapat keputusan yang bagus dalam bahasa Cina. Saya juga memfokuskan diri dalam kelas dan membuat latihan yang diberikan oleh guru. Saya juga membuat latihan yang tersedia di internet untuk mengukuhkan pemahaman dalam setiap bidang dalam subjek tertentu. Dan seterusnya, saya ingin share tentang usaha saya untuk melanjutkan pengajian di luar negara. Dan satu lagi, apabila peperiksaan SPM semakin mendekati, saya akan memastikan saya mempunyai waktu tidur yang secukupnya. Saya mempunyai cara sendiri untuk mengurangkan stres, iaitu melalui cara melukis. Setiap kali saya berasa tertekan sebelum peperiksaan, saya akan melukis apa-apa sahaja yang timbul dalam fikiran saya. Dengan cara ini, stres saya dapat dikurangkan. Seterusnya, saya ingin kongsikan usaha saya melanjutkan pengajian di luar negara. Saya semasa SPM, saya berusaha gigih kerana saya jelas mengetahui sasaran yang saya tetapkan. Selepas mendapat keputusan SPM, saya memohon pelbagai jenis beasiswa. Seterusnya, saya membuat persiapan untuk menghadiri temu duga JPA secara online. Dan seterusnya, saya mendapat tawaran beasiswa yang ditawarkan oleh JPA, iaitu khusus kejuruteraan di negara Jerman. Dan selepas mendapat tawaran tersebut, saya membuat kursus persediaan dan belajar bahasa Jerman di Sunway College. Berikut merupakan soalan-soalan yang akan ditanyakan semasa temu duga JPA. Firstly, we need to introduce
ourselves one by one. Like we do our, like we do this interview in a group, and then the interviewer will call us one by one to introduce ourselves. And then the soalan yang akan ditanyakan, contohnya, why do you choose Germany? And why do you choose engineering course? What do you know about Germany? Apakah pencapaian yang anda pernah dapat semasa di sekolah menengah? Jadi, soalan-soalan tersebut boleh di-prepare sebelum menghadiri temuduga tersebut. Dan juga pihak interviewer juga akan mengemukakan soalan berdasarkan isu-isu semasa. Jadi kita kena spontan menjawab soalan-soalan tersebut. Sebenarnya terdapat banyak lagi beasiswa yang boleh dipohon. Contohnya JPA, Petronas, Khazanah, Sam Darby, Shell Scholarship, OCBC Bank, Central Education Fund, Asian Scholarship. Sebenarnya selepas mendapat keputusan SPM, terdapat banyak website dan terdapat banyak list beasiswa yang boleh dipohon. Seterusnya, saya ingin kongsikan suasana belajar di Jerman. Dengan ini, suasana belajar di negara Jerman adalah sangat menyeronokkan dan menyenangkan. Dengan ini, saya ingin kongsikan satu video. Maafkan saya, cikgu, boleh dengar suara? Wait, tak boleh. Boleh, tak boleh. Mau. Boleh. Okay. Okay. Boleh. Okay. Dan akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua junior. Saya percaya bahawa anda semua boleh mencapai apa-apa yang anda impikan dalam peperiksaan SPM bagi membanggakan ibu bapa dan mengharumkan nama sekolah dan negeri. Dan good luck and all the best SPM. Dan berikut merupakan social media saya kalau nak tahu tentang banyak suasana Jerman, boleh klik follow. Ya, terima kasih. Okey, majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Lim Wee Ki di atas kata-kata motivasi yang cukup bersemangat tadi.
Okay, banyak tips-tips untuk cemerlang yang telah Adik Lim WK kongsikan dan cikgu harap anak-anak semua dapat aplikasikannya dalam kehidupan masing-masing ya, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi Adik Lim WK. Cikgu doakan semoga Adik Lim WK sentiasa cemerlang dalam hidup insyaAllah. Okay, Tuan Pengetua ada nak cakap apa-apa lagi? Okey, pelajar-pelajar lain pun boleh bertanya lah. Boleh bertanya, lepas tu saya ni yang tanya awak pertama sekali ya. Wici ya, berkaitan dengan trial 2019 tu, Wici dapat 9A dan 1B. Lepas tu kita tengok bahasa Cina menjadi bahasa yang paling berat lah untuk dapat A. Cuba ceritakan bagaimana untuk meningkatkan markah untuk dapat A dalam peperiksaan akhir itu. Okey. Silakan. Trial saya sebenarnya saya target 10A tetapi saya dapat B untuk bahasa Cina. Saya sangat kecewa semasa itu. Tetapi saya tidak berputus asa kerana saya jelas mengetahui bahawa yang tu trial masih ada satu lagi actual exam iaitu SPM. Jadi saya melayari internet mencari soalan-soalan trial dari berbagai negeri. Lepas tu saya akan buat, lepas tu time myself. Lepas tu jawab soalan dari berbagai negeri. Buat banyak latihan dan juga saya akan melayari internet untuk cari satu website, some website dari negara China. Contohnya pantun atau syair untuk buat soalan. Jadi saya percayai kalau banyak buat latihan, mesti boleh menjawab semasa SPM. Soalan trial dari pelbagai jenis negeri adalah sangat penting. Dan rajin untuk membuat soalan-soalan tersebut. Ya, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Ya. Okey, orang lain ada nak tanya, berinteraksi lah ini. Okay, anak-anak yang lain boleh tanya kakak Lim Weki kita sementara beliau berada di depan mata. Faham Melaka ni Tuan Pengetua? Tak ada senyap ni. Senyap ni. Perlu anak tanya. Bersama ikon sekolah kita, Straight A 2019. Jadi jangan lepaskan peluang inilah. Tanya pelbagai. Okay, kita ada Justin dulu, nombor dua. Okay, Justin. Justin angkat tangan. Kak. Boleh saya tahu itu duit nak pergi ke luar negara sangat banyak ke? Kalau nak menyambung pelajaran ke luar negara. Yang duit belajar di luar negara, kalau saya under JPS scholarship dari khusus persediaan di Stanway College, hingga saya habis belajar master di negara Jerman, kos dijangkakan RM500,000 something dari khusus persediaan hingga pelajaran master. Mana daripada JPA lah? Ya, dengan JPA. Okay. Ya. Okay, terima kasih. Ada lagi? Sama-sama. Sila ada lagi. Okay, Nurul Edina. Kak Bert, saya nak tahu macam mana nak improve markah admit kita kepada A. Improve admit punya markah, ya. Juga sama seperti bahasa Cina. Soalan-soalan trial sangat penting. Pertama sekali sebelum SPM,
Setiap kali sebelum exam lah, bukan sebelum SPM, saya akan go through every topic, nota-nota setiap topik dalam matematik tambahan. Dan juga semasa SPM saya rajin membuat soalan trial, contohnya boleh juga buat group, study group. Saya masih ingat semasa saya SPM, saya belajar bersama-sama kawan dan bincang soalan-soalan kebat MS dalam kelas. Dan juga kita juga rajin membuat banyak soalan trial SPM dari pelbagai jenis negeri dan juga setkan masa untuk buat soalan tersebut. Ya, MS macam agak sama dengan bahasa Cina, kena rajin membuat soalan-soalan dan juga soalan trial. Soalan-soalan yang dijangkakan oleh negeri juga sangat penting. Yang daripada camp-camp negeri tersebut juga memainkan peranan penting. Ya. Itu saja. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, ada lagi? Ada lagi? Okay, peluang-peluang untuk bertanya, berkongsi, itu masa ni. Masa ni lah. Mungkin Wichi daripada jauh tak berkesempatan untuk berjumpa semula. Ni di pamata kita, kita tanyalah pelbagai resipi yang beliau hadapi semasa SPM dulu. Untuk barulah kita fikirkan bagaimana untuk kita nak keluar negara, belajar di luar negara, universiti yang terpilih. Okay, sila tanya. Tak ada dah. Dua soalan je. Okay, yang lain. Kak, ada satu masalah lagi. Itu University Sunway baik tak? Kerana saya tengah ada cakap yang baik, ada cakap yang tak baik. University Sunway College adalah sangat baik. Guru-guru yang ajar saya tahun lepas dalam kursus Osmed adalah sangat baik, sangat rajin, sangat dedikasi. Semasa apabila terdapat apa-apa soalan, kita boleh bertanya mereka melalui Microsoft Teams dan mereka akan menjawab soalan anda. Dan ya, yeah, sangat baguslah cara mereka ajar dan juga yang senang untuk dipaham. Ya. Yeah. To be conclude, guru-guru Sunway adalah sangat cemerlang. Ya. Yeah. Terima kasih. Saya nak tanya lagi. Karena itu Sunway ada sedikit mahal, saya tak ada kemampuan. Jadi, ada tak yang ada tak universiti kat KL yang murah sikit punya? Murah sikit. Ditaja kan? Ah ya? Yeah? Ditaja semua oleh JPA kan? Ya, semua ditaja oleh JPA. Sebab Sunway College ialah JPA yang pilih untuk kita orang masuk belajar dekat sana. Mungkin harga yang berpatutan mungkin Utah atau Tasty. Yang saya dengar lah daripada senior-senior atau junior-junior. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, jumpa lagi anak-anak yang lain. Macam kata pengetua, ambil peluang ini sementara Kak Lim Eki kita ada depan mata ni. Okey, ada lagi nak tanya?
Okey, cikgu ada betul tanya. Betul lah, rasa macam tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan tu saya akan ulas sikit lah. Kalau ada lagi boleh bertanya lagi lah. Okey. Okey, rasanya macam tak ada dah. Tak ada. Dia minta Tuan Pengetua tak lah tak ada, sikit okay. Untuk ulasan terakhir. Terima kasih Cikgu Warana atas sebagai admin pada hari ini. Terima kasih Cikgu-Cikgu, PKP, Cikgu Rohaina dan anak pelajar takungan sekalian. Okey, ini adalah peluang yang kita boleh bagi kita release tension bersama dengan kakak kita Li Wichi. Juga mengetahui peluang-peluang yang boleh dibuat juga resipi-resipi yang beliau berikan. Terima kasih Lim Ciut atas kesudian bersama adik-adik kita 2021. Ini dengan adanya peluang ini mungkin cikgu akan handle lagi peluang-peluang yang lain kalau Lim Wichi sudi, terutamanya adik kita yang tingkatan 4 yang masih jauh lagi perjalanan dia dengan kedudukannya, dan juga peluang-peluang untuk anak-anak pelajar tingkatan 5 bulan 2 hari bulan 3. Tetapi sebelum itu ada dah peperiksaan amali dan ujian-ujian lain. Jadi kita KSSM, kurikulum sekolah menengah yang baru, dan kita tak boleh compare dengan tahun-tahun yang lalu. Kita hadapi dengan apa yang ada sekuat mungkinlah kita dapat mengelangkaji, ingin ada strategi-strategi belajar yang baik. Mana kita belajar ni mendapat straight A, mendapat 5A ke atas itu juga berbaloi lah untuk kita dalam SPM. Sebab di sekolah hanya SPM yang sijil, yang lain adalah penilaian dan pentaksiran yang tak lakulah dari segi kerja. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar jangan tension lah, seperti mana Kak Li Weci tadi kata, jangan tension, jangan tumpukan, dengan sabar, selalu bertanya, ulang kaji, dan jaga, cikgu harap jagalah kesihatan. Karena kesihatan penting, sebab pada hari peperiksaan, dah kita usaha banyak-banyak-banyak sampai hari peperiksaan demam. Itu tak nak lah. Cikgu harap pelajar-pelajar ini jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga tidur. Dan jagalah dari segi riadah ataupun berrekreasi untuk anak-anak pelajar sekalian. Jadi itulah yang cikgu harapkan pada petang ini. Terima kasih sekali lagi pada Li Weci yang sudi bersama kita. Satu pengorbanan jugalah untuk kepada pihak sekolah. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih pelajar hari ini penuh lah. Penuh berada dalam Google Meet ini. Jadi cikgu nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada kakak Lim Weci dan juga anak-anak pelajar berbangsa Tionghoa yang lain. Okey, pada yang lain tu selamat bercutilah dan jaga keselamatan dan kesihatan. Itu saja untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Okey. Okay. Terima kasih kepada Tuan Pengetua. Alhamdulillah majlis sudah tiba ke penghujungnya. Jadi terima kasih atas kerjasama semua. Terima kasih juga kepada adik Lim Weki yang sudi bersama kita pada petang ini. Jadi kita tutup dulu majlis kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah di lain masa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Wichi, jam berapa sekarang? Pukul 9 pagi. Oh, pagi. Hari Ahad lah. Hari Ahad juga kan? Hari Ahad. Sorry lah. Hari tu saya call.